Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno. Oke, di awal video tadi kita sudah menyimak sama-sama hasil lebih jelas dari file konfigurasi yang saya bagikan, yaitu Ultra Normatic untuk kalian pengguna Gcam TR Camera Spring yang menggunakan base Nikita 7.4 versi 2.0. Dan dimana testernya bisa kalian lihat sendiri ya, tanpa menggunakan auto rebellion dan mengaktifkan auto rebellion yang memberikan kesan hangat pada hasil foto. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian suka channel TV Tekno, jangan lupa untuk mendukung dengan cara mengklik tombol subscribe, komen, like, dan share. Dan nggak pakai lama, langsung kita lanjut. Next, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, ingin mencoba Gcam TR kamera yang kita bahas di video ini ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi dan beserta dengan link file konfigurasi. Dan perlu diketahui, apabila kalian ingin mencoba file konfigurasi dari channel ini, simaklah video ini sampai habis karena ada pengekstrakan file config ya guys. Oke, untuk pemilihan APK Gcam-nya, kalian bisa pilih yang tengah ini yang ada with lips. Saya menggunakan versi snap lip ya. Kalian bisa pilih yang eng dan snap sesuai selera. Ini sama saja untuk formanya. Oke, setelah di download, untuk proses menginstal Gcam ini sama seperti menginstal app Android pada umumnya ya guys. Dan sebelumnya ini saya sudah install pada handphone Redmi Note 9 Pro yang saya tester. Ini dia untuk tampilan setelah saya install Gcam. Ada beberapa fitur yang saya sudah aktifkan. Ini menu slider yang bisa kalian atur secara manual. Ada ISO, shutter speed, dan slider focus, dan ini focus tracking. Ada juga mode astrofotografi yang bisa kalian gunakan apabila handphone kalian support ya guys. Oke, untuk mode bodinya sendiri di Redmi Note 9 Pro cukup bagus, hanya ngebug di mode slow-mo, selain itu lancar. Kemudian untuk multi lens juga bisa ya, mode makro dan ultra wide angle. Oke, saya bukakan normal. Kemudian untuk mode makronya juga normal ya. Kalau untuk di Gcam kita ini monokrom di Redmi Note 9 Pro, tapi untuk TR kamera dia stabil. Next, selanjutnya nggak pakai lama ya, saya langsung bagikan tutorial cara penginstalan config dan pengekstrakan password dari config yang saya bagikan. Untuk menginstal file konfigurasi, yang pertama kalian harus lakukan yang belum paham bentuk folder secara manual lewat TR kameranya. Masuk web, tap di logo setting ya atau logo gear, scroll ke bawah, pilih konfigurasi, pilih simpan, tap di kolom, ketikkan nama apa aja bebas, lalu pilih simpan. Kalau sudah selesai, selanjutnya kalian bisa download file config yang saya sudah sediakan. Yang kalian download ini formatnya zip ya, di deskripsi. Jadi perlu diketahui, kalian harus ekstrak dulu dengan memasukkan password sebelumnya yang saya sudah bilang ya. Oke, untuk mengekstraknya ini format zip, klik aja, pilih ekstrak, ada kolom, lalu ketikkan untuk password dari file config-nya 0011, ini dia passwordnya, kemudian pilih OK. Ekstrak selesai, ada folder, kalian buka, ada 3 file konfigurasi dengan berbeda view format ya, bawaan JPG dan JOV. Saran saya, perlu diingat ya, kalau yang belum tahu untuk level kamera 2 api pada handphone kalian, kalian bisa coba satu persatu nanti untuk file config-nya, pilih mana yang stabil atau tidak blank hitam nge-lag di handphone kalian ya guys. Oke, file config-nya bisa dipilih seperti ini, kemudian pindahkan ke penyimpanan internal, cari TR kamera, foldernya TR kamera, jadi kalian cari dulu bukan folder Gcam ya guys. Oke, di T ini dia TR kamera, bisa dibuka, masuk ke XML configs. Kalau sudah masuk, tempelkan file config yang sudah dipilih tadi. Sudah masuk di folder TR kamera dan XML config, kalian beralih buka TR kamera, taplah bar hitam ini 2 kali, tampil seperti ini, tap tanda panah untuk menampilkan daftar configs. Setelah itu kalian bisa cari file config yang sudah dipindahkan. Oke, confignya ini dia Ultra Normatic. Di sini karena saya menggunakan Redmi, jadi untuk level kamera 2P-nya UV stabil dan hasilnya juga bagus. Untuk di handphone lain bisa dicoba satu persatu ya guys, seperti yang saya bilang tadi. Oke, pilih dan menginstal pada Gcam, kembalikan. Oke, itu dia cara penginstalan file config. Semoga teman-teman sampai di sini paham ya. Oke, itu dia tadi penjelasan sedikit tentang TR kamera, karena sebelumnya TR kamera ini saya sering bahas dan membagikan file konfigurasi, jadi saya tidak bahas secara detail ya guys.
Nah, tampaknya kita sudah di penghujung video dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalam.